Hey guys and welcome! In today's video, we are gonna do a reaction video for Freen and Seng's party last night at birthday party. Uh, please don't forget to go support Sisvitas channel, like, subscribe, share, leave a comment. The link is in the description box below. You can support this channel too by liking, subscribing, leaving a comment. We greatly appreciate it. Now let's check out those very old and uninteresting, uninteresting news that currently, after 20 hours of release, have. 5.8 views, unlike some other film videos that have way less numbers. Just saying, let's dive. Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang ramai lagi di Twitter dan ini berkaitan dengan Freen. Jadi kan melalui update Instagram story-nya kemarin yang mana sepertinya Freen udah kembali ke Thailand setelah jadwal fan meetingnya di Jepang bersama Pinam, Becky dan juga Piheng. Setelah itu kita juga dapat sebuah vlog pendek dari Instagramnya Frin saat dia ini sedang jalan-jalan di Jepang dan kalian bisa lihat videonya dan di sana kalian bisa lihat bagaimana Frin yang keren banget dalam mengambil gambar dan juga mengeditnya tentu saja di video tersebut semua fans ini memberi pujian pada videonya Frin dan mengatakan kalau Frin ini emang berbakat dalam dunia seni. Nah, bagi kalian yang mau lihat vlog singkat ini, kalian bisa lihat ya melalui reels Instagramnya Frin. Kemudian, keesokan harinya, kita dapat update lagi dari Instagram storynya friend yang mana di sana sepertinya friend ini sedang menghadiri acara ulang tahun salah satu temannya dengan akun Instagram Mercedes nah di sana friend ini mengupload fotonya dan sahabatnya itu dengan caption happy birthday my lovely sis dari update ini tiba-tiba beberapa haters memulai sebuah drama lagi yang mana ada yang mengatakan kalau friend ini dan juga Seng ketemu di acara ulang tahun tersebut. Alasannya karena kalau kalian lihat Instagram temannya friend ini, di sana dia juga merepost beberapa update dari teman yang lain dan emang beberapa teman tersebut emang satu circle dengan Seng. Bahkan sebelum itu kita emang udah pernah dapatkan fotonya friend bersama circle-nya ini saat mengadakan pesta bersama dan di sana juga ada Seng. Hingga alasan ini tuh yang buat haters kayak yakin gitu buat drama dan mengatakan kalau Frin sama Seng ini lagi ketemu di acara ulang tahun tersebut. Terus bukan cuman itu guys, tetapi haters ini juga mengupload beberapa foto dan di sana mereka juga bilang kalau foto ini tuh katanya sebagai bukti gitu kalau Frin ini emang lagi bareng Seng di acara ulang tahun kemarin. Nah dari pernyataan haters ini tentu aja para fans fans mulai berkomentar balik lagi dan mengatakan bahwa katanya foto tersebut nggak benar. Yang mana para fans bilang kalau foto friend bareng temannya itu diambil baru-baru ini. Sedangkan foto lainnya itu adalah foto lama dan katanya lokasinya itu beda gitu Tetapi namanya juga haters, mereka suka membuat sebuah drama yang memancing para fans gitu kan ya dan akhirnya pembahasan ini jadi kembali ramai di Twitter. Jadi emang sih kalau kita udah bahas Friend sama Seng ini emang selalu jadi topik yang ramai gitu ya untuk para fans. Aku nggak tahu sih alasannya apa. Tetapi kalau aku lihat-lihat emang ada beberapa fans gitu yang nggak suka topik friend sama seng gini tetapi ya itu kembali lagi kan sama opini masing-masing gitu para fans itu kan punya hak gitu ya untuk mengidolakan siapa Selagi masih bisa membatasi diri gitu ya soal pekerjaan dan privasi idolanya. Ya jadi intinya inilah ya guys yang ramai lagi di Twitter soal Frin sama Seng. Tapi menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah oke? Okay? Nah update lainnya dari Frin. Jadi Frin ini tuh belum ada jadwal ya guys. Tetapi sepertinya Frin masih disibukkan dengan beberapa photoshoot majalah. Jadi stay tune aja untuk update-nya yang lain. So see you! Okay, guys, so do you feel like they might be there together or do you think that it is a complete nonsense? And because, like, if the circle of the friends uh, is the same, then it might be the case, right? But it does not have to be. And especially because of the, of the recent events, I would guess that Sank and Fring both try to avoid each other in public. So. It would mean they have to agree on who is gonna attend what event. But anyways, let's check out at least sample of your reactions towards this news guys. Okay let's check it out. Let Freen live in peace. If he chose the cold of Orngor, it is his choice we respect it it is his private life we fans just enjoy freene becky and all the magic they show heart 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 another message dear freene stay away from things that bring negativity to your career always stay with becky heart heart four filled down pointing Another message states. You haters are annoying because you spoil the happiness of others. If you don't like Freenbecky, Becky, just keep quiet. 11. Okay another approach Stay grateful, free from gossip that wants to drown you out. keep smiling. Stay happy, and be even more active because the bigger the obstacles and obstacles that exist, the more popular you will be. Become a world star who always shines. Mm -hmm. Next one. Three filled down pointing triangle what makes these haters think they can tell Freen who she can date? That is crazy. Let the girl live her life as she pleases. Ignore haters. Thumbs up. Smile. Love. Angel. Freen forever. Heart. 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 If haters are that jealous of Freen, maybe they need to adjust their life choices so they too might become successful one day. It might bring them more happiness and success to focus on their own lives instead of focusing on someone else's life. Every time Freen. I don't realize. If they, if they, realize writing something like this, what a big nonsense it is. But I guess, you know, let's let's leave it at that. Let's leave it at that. Of focusing on someone else's life. Every time Freen does something without Becky, she is paired with Sen. Please leave Freen alone. It is very annoying. I wonder why you watch it if it is so annoying for you. Exactly, true. Alright, guys, and what is your stance? Let us know for now. Have a great day, stay tuned, and awesome, and bye bye.